Hey guys, yeah, okay. Untuk penangkapan gambar dan sini apakah saya akan menggunakan one hand mode itu tidak, karena kalau pakai one hand mode itu akan menembak terus, dan jika menembak terus itu saya tidak bisa kontrol untuk serangannya apa yang terkena nanti, dan saya tidak akan menggunakan mouse karena ini very easy. Saya akan tetap menggunakan casual karena itu normal. Ini saya akan percepat sedikitnya dan kita akan go let's go ya. Jadi sekarang bisa saya kontrol. Saya harus menggunakan mouse ya, karena mouse lebih mudah untuk dikendalikan. Dan bukan karena saya bilang susah, karena
saya di sini menghindari untuk merusak akibat dari tembakanku. Nah, kalau misalnya saya menggunakan yang ini, itu saya tidak bisa pakai mouse. Tapi kalau ini, saya bisa pakai mouse, ya. Dan kalau pakai mouse, lebih mudah untuk menggerakkannya dan menghindar dan lebih gampang untuk mengontrolnya. Wait, one hand mode-nya. Sana masih 0%. Ya, saya hebat ya, bisa mengontrolnya. Ya, siapa bosnya di sini? Polis. Mereka mengganggu ya, they're annoying. Oke, kayak otak ya. Ayo sini. Menjauh dari sesuatu yang bisa saya hancurkan. Aduh, hancur. Hancur lengannya. Mohon maaf. Aduh, hancur lagi. Kelihatan. Dah, kita save bisa. Let's go. Stage clear. That police. Okay. Kita klik dan seperti ini dia. Yang biasanya kalian lihat di sini itu ada kotak keadilan. Sekarang sudah kalian bisa lihat full bagaimana untuk penampakannya seperti ini. Dan untuk yang fokus saat menghancurkan apa? Saat fokus untuk menghancurkan semuanya itu saya akan mainkan nanti setelah ini atau sudah setelah record saya mainkan untuk yang versi untuk menghancurkan semua. Karena ada achievement saat sudah menghancurkan 100%. Ya, ada achievement. Cuma itu tidak akan saya perhatikan di sini karena saya pasti main tadi biar lebih safety safe. Ya, begitu kita akan kembali ke back to menu. Kita akan lihat sedikit cerita dari Kota City 2069. Sepasukan spesial dari Flat itu penuh dengan idealisme dan orang-orang yang baik. Cahaya emas wedged deep in the galactic police, ya, polisi galaksi. Terima kasih senpai, ini pertama kalinya senjata that help me, that I help, oh, yang aku pegang, ya. Mika-chan, kau menggangnya seperti pro dari cahaya, divisi cahaya merah. Oke. Berarti ada divisi lain juga.
Nah, soal kau tahu, kau tidak harus basti-bas to other people. Kayak tabrakan atau pertemuan orang. Saya dengar kau sedang menjalankan sebuah misi rahasia. Tapi saya... dan baru pulang ini siang dan tidak sempat untuk main ya, jadinya saya main sebentar saja, yaitu main Deep Space Waifu. Sekiranya juga untuk memberikan sedikit info tentang bagaimana untuk copyright yang sebelumnya ya. Oh, laser, oke, okay. Pakaiannya sudah broken 6% dan Officer Defender namanya ya. Oke, okay, broken lagi situ. Ini pansu ya, kayak yang di depannya. Oke, okay. Kuat kali dia ya. Ya sini pak, yang di situ. Oke, okay. Bos, yang laser. Oke, okay, dikit lagi, dikit lagi. Aci penonglok DP Defender. DP, singkatan dari apa DP? Dan ini dia, kita berhasil menyelamatkan si Nao ya, dengan kita merusak semua outfit. Oke, okay, beres, kita ngeliat story apa yang diberikan. Hasiti tahun 2069. Hari ini orang-orang merioting over Elegant Hidden Waifu, mencari waifu yang tersembunyi. Oke, okay, polisi membantu, tapi itu sudah terkorup atau sudah terusak dari dalam ya. Mereka menyebar desperate Chotin ya. Mereka menyebar sangat liar, Chotin apa sangat padat, dan meng-resort, mengambil our alien, mengambil musuh alien menjadi pasukan mereka. Aku merindukan waktu atau hari-hari di mana penjahatnya itu adalah orang-orang kuning ya. Maksudnya misiku itu sangat sendiri dengan misiku sangat kesepian dan pistolku sangat keras ya. Pistol apa tuh? Macam yang lo komplit.
tidak punya special kan ya. Oke, ini bosnya. Tits Police, oke. Recruit Ball of Justice, oke. Recruit Bola Keadilan. Bola keadilannya bahaya juga ya, bisa didekati. No, laserku hilang. Sini, jangan di sebelah situ. Saya serang kau situ. Oke, okay, come on. Selama tidak dekat dengan angkanya, saya serang kau, saya layani. Asal tidak dekat dengan angkanya. Asal tidak dekat itu, hancur itu, oke, okay, hancur. Dan 6% masih bisa. Oke, okay, jangan kesana. Dan finish. Alright. Thank you, love-love-nya 3. Oke, okay, kita cuma merusak sedikit ya, robekan kecil dan oke, okay, beres dari si Yakuza. Bubah sama orang. Kok begitu berubah tampilannya ya? Kau akan menjadi polisi jahat, di mana polisi yang baik? Saya suka jika kedua-duanya menginterogasi saya ya. Wait a second, those titties, where did you get? Okay, dari mana kau dapatkan boba itu? You have nothing on me, play nice or I will give you, okay? Kau harus bermain dengan baik atau tidak, saya tidak akan kasih kau info. I don't need you to tell me I have the black. Saya punya cahaya hitam di sisiku. Apa itu cahaya hitam? Menggunakan cahaya hitam come crime, ya, oke. Okay. Hah, cahaya hitam? Kau dapat melihat semua kejahatanku. Itu ada di bubanya semacam apa itu yang tumpah? Yeah, ada salad blood. Ada banyak darah ya di bubamu. Darah, ya darah. Kayaknya bukan deh. Ya beruang itu bukan kayak. Lihat, look, this big thing come from the black. Oke, okay, buba ini datang dari pasar gelap ya. Black market. The space Yakuza is in this scheme too. Galaksi, Yakuza Galaksi juga ada di skema ini ya. They're dangerous and unreachable. What you want is stupid. Mereka berbahaya dan tidak bisa dicapai. Apa yang kau mau itu bodoh. What I want is a better world, babe. Apa yang kau inginkan adalah dunia yang lebih baik, babe. A world with both a flat and bounces are love and are on the same side. Di dunia dimana yang datar dan bouncing ya, bergetar, yang kusuka itu berada di sisi yang sama. Karena ini gamenya Deep Space Waifu Flat Justice. Datar itu adalah keadilan. Cuma rupanya di sini si Buba sama ini, rupanya dia tidak datar. Jadi si Brong ingin